Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana biasa, Atok di studio sentiasa berharap semoga semua sahabat-sahabat dan ahli keluarga sentiasa berada di dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera selalu hendaknya, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati semasa menjalani kehidupan seharian dengan penuh barakah. Sahabat-sahabat yang sedang melalui keadaan sukar atau sedang diduga, diharapkan sentiasa bersabar dan tabah. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Semoga segala urusan dipermudahkan, insya-Allah. Diharapkan juga sahabat-sahabat yang sedang uzur atau mengalami masalah kesihatan bersabar dan tabah serta dipermudahkan urusan rawatan. Semoga cepat sembuh seperti sediakala. Amin ya rabbal alamin. Adalah dimaklumkan klip video terbitan Atok Dek Studio bukan bertujuan untuk mendidik, mengajar atau mempelekehkan mahupun menyinggung mana-mana pihak. Secara peribadi, masih terdapat banyak kelemahan, kekurangan dan kecacatan di dalam diri ini. Maka adalah suatu tindakan yang tidak wajar untuk mendidik, mengajar atau mempelekehkan mahupun menyinggung mana-mana pihak. Klip video yang dikongsikan oleh Atok Dek Studio adalah dengan tujuan untuk muhasabah diri bagi mengenal pasti kelemahan, kekurangan dan kecacatan di dalam diri dan seterusnya mengenal pasti dan melaksanakan tindakan penambahbaikan secara berterusan. Semoga kita sama-sama berupaya menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Sebelum ini, kebanyakan klip video terbitan Atok Dek Studio lebih tertumpu kepada isu-isu berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, terutamanya aspek berkaitan kemahiran insania. Sebagai usaha untuk mempelbagaikan skop perbincangan, Atok Dek Studio akan menerbitkan klip video berkaitan aspek dan isu semasa di dalam kehidupan untuk dikongsikan dan direnungkan. Untuk permulaan, marilah kita sama-sama merenungkan dan menghayati semula prinsip rukun negara. Mungkin ramai di kalangan generasi terdahulu telah melupiinya. Bagi generasi baru, tidak dapat dipastikan tahap pemahaman dan penghayatan mereka. Prinsip rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasharuddin Shah, ibni almarhum Sultan Zainal Abidin, pada 31 Ogos 1970, iaitu sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia. Peristiharan tersebut telah memperlengkapkan dan memperkukuhkan penubuhan serta pentadbiran negara Malaysia, di mana Perlembagaan Persekutuan menjadi asas, rukun negara berperanan sebagai tiang seri dan institusi Raja Berperlembagaan sebagai payung kepada semua warga negara Malaysia. Objektif utama rukun negara tersebut adalah untuk memupuk dan mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak, dan membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Untuk merealisasikan objektif yang dinyatakan, sewajarnya setiap warga negara Malaysia perlu berikrar dan melapaskan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Ikrar yang dilafazkan tidak membawa apa-apa erti sekiranya tidak dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara Malaysia. Marilah kita bersama-sama melakukan muhasabah diri untuk menilai sama ada kita menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rukun negara. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mewajibkan setiap warga negara Malaysia perlu mempercayai kewujudan Tuhan dengan menganut dan mengamalkan kehidupan beragama. Ia jelas menolak sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan seperti ateis dan juga fahaman komunis.
Kehidupan beragama mampu membangunkan dan memupuk pemikiran luhur dalam hubungan berbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu. Walaupun Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi di negara ini, namun begitu, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Tindakan atau perbuatan menghina atau memperlekehkan kepercayaan agama-agama yang berbeza dilarang sama sekali. Setiap penganut agama sewajarnya menjadikan agama masing-masing sebagai asas membina dan memupuk keharmonian dan perpaduan, bukannya menggunakan agama sebagai alat untuk membangkitkan kebencian dan mencetuskan permusuhan. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini mewajibkan semua rakyat Malaysia menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara. Ia merupakan teras kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai ketua negara. Perkara 44 pula menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah sebahagian daripada komponen yang membentuk parlimen di negara ini. Penghayatan dan pematuhan kepada prinsip ini mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu, kerana Yang di-Pertuan Agong adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Rakyat yang setia tidak akan memperlekehkan, menghina atau mencemari institusi raja dan tidak akan sama sekali mempolitikkannya. Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk memastikan keamanan dan kemajuan negara dapat dicapai dan dikekalkan serta dipertingkatkan. Rakyat yang setia kepada negara tidak akan melakukan apa-apa tindakan yang boleh menjejaskan kedaulatan, keamanan, keharmonian dan juga ekonomi negara, seperti menyalahgunakan kuasa, rasuah, sabotaj dan lain-lain. Prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ia merupakan sumber undangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Ia juga berfungsi sebagai sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal berdasarkan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dalam erti kata lain, Perlembagaan Persekutuan juga merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Prinsip seterusnya ialah prinsip keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, gender mahupun kedudukan atau status sosial. Selain hak sama rata, kebebasan asasi juga terjamin bagi semua warga negara Malaysia sebagaimana termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, kebebasan asasi tersebut tidak bermakna rakyat Malaysia bebas melakukan apa sahaja sehingga melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Pengawasan undang-undang dan keadilannya diimbangi dan dijamin di bawah sistem kehakiman yang bebas dan berwibawa. Ketiadaan undang-undang dan sistem kehakiman yang bebas dan berwibawa akan menyebabkan kehidupan rakyat huru-hara dan kacau bilau. Keamanan dan kestabilan negara turut terjejas. Negara menjadi porak-peranda. Oleh yang demikian, semua rakyat Malaysia wajib mematuhi undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan dan mempertahankan kedaulatannya serta mempertahankan kebebasan dan kewibawaan sistem penghakiman bagi memastikan keadilan untuk semua. Prinsip terakhir, iaitu prinsip kelima, ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini
berkait rapat dengan pembentukan sahsiah diri, termasuk kepribadian, akhlak dan budi pekerti di kalangan rakyat Malaysia. Kehidupan yang bersusila dan bersopan santun serta bertoleransi merupakan elemen penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Oleh yang demikian, setiap rakyat Malaysia wajib saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraannya, asal keturunannya, bahasa, kebudayaan serta kepercayaan dan agama yang dianutinya. Sebarang salah faham hendaklah ditangani secara berhemah dengan mengekalkan sopan santun dan tata susila melalui semangat toleransi yang jitu. Kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar prinsip yang hanya untuk dilapaskan dengan ikrar, tetapi ianya menuntut kesungguhan daripada setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Melalui penghayatan dan amalan yang jujur dan ikhlas, masyarakat yang bersatu padu dengan semangat berjubah yang tinggi dapat dibangunkan dan dipupuk. Ia bukan setakat membolehkan rakyat menjalani kehidupan dengan aman dan tenteram serta harmoni, bahkan juga akan mewariskan Malaysia yang jauh lebih baik kepada generasi akan datang. Menurut amalan dan hukum beragama, rukun adalah sesuatu yang mesti dipatuhi dan diamalkan. Kegagalan mengamalkan rukun menyebabkan keseluruhan amalan tidak sah dan terbatal. Berdasarkan pemahaman tersebut, marilah kita bersama-sama melakukan muhasabah diri untuk menilai amalan dan pematuhan kita kepada prinsip rukun negara. Bagi tujuan muhasabah diri, marilah bersama-sama kita renungkan dan halusi tindakan kita selama ini. Tanya kepada diri kita sendiri, adakah kita layak tanpa rasa segan silu dan dengan bangga mengaku kita adalah warga negara Malaysia, sedangkan kita tidak mematuhi dan tidak mengamalkan prinsip rukun negara? Adakah semasa melapaskannya kita umpama burung belatuk, sekadar mengikut apa yang orang lain katakan tanpa memahami? Sekiranya satu kajian dan penilaian dijalankan bagi menentukan tahap penghayatan dan amalan prinsip rukun negara di kalangan rakyat Malaysia, daripada 32.73 juta rakyat Malaysia, berapa ramaikah yang benar-benar layak menjadi warga negara yang percaya kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, mempertahankan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, serta mengamalkan budaya hidup dengan kesopanan dan kesusilaan? Semoga apa yang dibincangkan membangkitkan sedikit kesedaran di dalam diri kita untuk benar-benar layak menjadi warga negara bumi bertuah ini, Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perlembagaan, kedaulatan undang-undang,
kesopanan dan kesusilaan.